Halo, Ula Sporter. Sekarang saya sedang bersama Coach Ardiles, pelatih kepala dari Papua Football Academy. Saya mau ngobrol-ngobrol sebentar nih soal PFA ya. Coach, ini kita mau tahu nih materi pelatihan sepak bola seperti apa yang diberikan kepada adik-adik kita di Papua Football Academy. Ya, yang pasti materi latihannya kita pakai metode tetap Filanesia, tetap sesuai dengan kelompok umur mereka, 13-14 tahun, artinya pengembangan skill, lebih ke pengembangan skill, dan itu sangat cocok untuk anak-anak di PFA. Kemudian kalau kesehariannya nih Coach, dalam satu hari itu ada berapa kali latihan, kemudian berapa lama latihannya, mungkin bisa dijelaskan Coach? Ya, jadi setiap harinya anak-anak melakukan aktivitas latihan mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10. 8 sampai jam 10 ya. Sedangkan aktivitas lain siang tetap makan siang, sorenya mereka sekolah jam 3. Sekolah ya. Nanti malam setelah makan malam ada kelas teori. Jadi mengevaluasi kembali analisa hasil latihan mereka atau ada match secara individu selalu dianalisa. Kalau malam ada latihan juga Coach, tapi nggak tiap hari. Malam nggak tiap hari, kita jadwalnya di sini seminggu tuh paling banyak dua. Lebih ke individual training, kekurangan mereka yang kita ambil di situ. Kesempatan mereka memperbaiki kekurangan-kekurangan masing-masing ya. Dipisah-pisah ya kemarin saya juga lihat. Kemudian Coach, tantangan seperti apa yang dihadapi Coach selama ini menangani adik-adik di Papua Football Academy? Ya, tantangan yang terjadi sekarang mungkin ya menurut saya bagaimana kita membentuk karakter mereka itu. Karakter. Ya, kalau main bola ya itu sudah terbawa bakat alam mereka, tapi tanpa pembentukan karakter, mindset, bagaimana disiplin itu mereka, saya kira itu menjadi tantangan tersendiri untuk saya dan tim pelatih bisa membina itu. Contohnya seperti apa Coach? Ini contoh ya, nyatanya contoh, gitu. Contoh karakter nyatanya, yang bisa diubah sama Coach dan tim pelatih dari anak-anak ya, dari. Salah satu contoh mungkin anak-anak Papua sering iseng mungkin ya kan. Yeah. Tapi kan iseng itu kan ada yang bisa menerima, kadang ada yang tidak, bercanda berlebihan kan. Berikut apa namanya, mungkin emosional mereka ya kan, disiplin mereka, bagaimana cara hidup yang baik, contoh buang sampah pada tempatnya, merapikan tempat tidur, apa bersiap mempersiapkan apa perlengkapan latihan mereka menuju ke tempat latihan, bagaimana membagi waktu saat di lapangan dan saat di sekolah, proses belajarnya seperti itu ya. Kemudian mungkin terakhir Coach, perkembangan adik-adik gimana nih selama ini, selama beberapa bulan ini ya, perkembangannya dari pertama kali mereka lolos seleksi sampai sekarang udah menjadi siswa di Papua Football Academy, gimana perkembangannya? Saya bersyukur puji Tuhan, dari awal mereka kita ambil bentuk di sini kurang lebih ini masuk bulan ke-7. Menurut saya sudah 50-60%. Ada progres yang kelihatan, khususnya di apa namanya, di teknik main mereka, taktikal mereka di lapangan, dan juga yang terlebih tadi mindset dan apa disiplin mereka. Ya, kalau dari teknik sepak bola, kira-kira kalau menurut kacamata Coach, sudah adakah yang kelihatannya ada potensi untuk menjadi bintang masa depan? Ya, untuk saya ya semua kita serahkan sama Yang Maha Kuasa. Tapi saya yakin dan percaya pasti ada, dan sekitar 5-6 orang pasti akan bisa main di Liga Indonesia atau di luar ataupun di tim timnas yang pasti. Saya percaya pasti ada. Amin. Semoga seperti itu. Ya. Karena ya kita kenal ya Coach ya, Papua ini kan salah satu daerah yang punya tradisi menyumbangkan pemain-pemain yang bukan cuma pemain biasa tapi kelas bintang lah di tim nasional Indonesia, jadi andalan. Mudah-mudahan nanti dari PFA bisa muncul pemain-pemain seperti Ruli Nere, seperti Ples Tekwari, seperti Buas Solosa ya. Harapan Coach besar. Iya. Oke Coach, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak, semoga lancar terus pekerjaannya di PFA, semoga diberi semangat, diberi kesabaran juga untuk membimbing adik-adik semua. Terima kasih banyak Coach. Siap. Sampai jumpa Bola Sporter. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Sporter.